Aku mau putaran ya. Ayah buat permainan dari kertas. Oke. Bahan yang kalian butuhkan yaitu kertas, kemudian lipat kertas menjadi dua bagian. Jangan lupa kita tekan-tekan kertasnya ya supaya rapi. Nah, lalu kita sobek menjadi dua menggunakan penggaris ya. Setelah terpotong menjadi dua, lalu lipat lagi kertasnya. Usahakan dalam melipat kertas yang rapi ya, agar hasilnya bagus. Oh iya, jangan lupa kita lipat lagi ya kertasnya seperti pada tutorial videonya. Oke, hasil lipatan tadi kita potong ya di tengah lipatan ini. Hati-hati ya teman-teman dalam memotong, jangan sampai guntingnya terkena tangan. Dan usahakan dalam memotong kertas, hasil guntingannya itu harus lurus. Oke, kertasnya sudah terpotong menjadi dua. Nah, bagian ini yang nantinya kita buat menjadi mainan jari. Buat seperti lingkaran, ujungnya kita masukkan, lalu kita tarik. Kita tarik pelan-pelan ya kertasnya, hingga membentuk seperti bumerang. Kita tarik dan pijat pelan-pelan ya kertasnya, hingga kertas ini menjadi rapi. Setelah terbentuk seperti ini, kita gunting salah satu ujungnya ya. Nah, yang bagian ini kita gunting berbentuk seperti telinga kelinci atau binatang yang kalian sukai. Kita gunting-gunting sebagus mungkin ya teman-teman. Oke, kertasnya sudah berbentuk. Nah, kalau bagian ini kita hias sesuka kalian ya. Kebetulan di tutorial ini saya hanya membuat mata, mulut, lalu mewarnai telinganya. Nah, kalian yang coba ingin membuatnya, silahkan tambahkan kreasi yang lebih bagus lagi. Yeay, sudah selesai, kita tinggal bermain. Oke, sudah jadi. Afija, apa dipakai? Tuh, cari masuk.